Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Reza Octavia dari jurusan S1 PGN PAUD UNESA angkatan 2020 dengan NIM 2001-0684057. Saya akan menjelaskan penggunaan media e-book cuaca. Untuk mengakses media e-book cuaca terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan barcode. Yang kedua menggunakan link. Selanjutnya, klik Read Now atau Baca Sekarang dan e-book dapat digunakan. Bapak Ibu juga dapat menggunakan alat bantu proyektor untuk menayangkan e-book cuaca dalam pembelajaran di kelas besar. E-book cuaca sudah dilengkapi fitur audio dan siklus hujan. Awal mulanya, sinar matahari yang panas membuat air di permukaan bumi menguap membentuk awan di langit. E-book ini berisikan topik cuaca, mulai dari pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, hingga contoh kegiatan yang dapat dilakukan ketika cuaca tertentu. E-book cuaca juga dilengkapi cerita pendek seorang anak yang bernama Bara merasakan perubahan cuaca yang dialaminya dalam sehari. Terakhir, e-book cuaca juga berisikan kuis yang dapat dijadikan Bapak Ibu sebagai evaluasi seberapa pemahaman yang didapatkan oleh anak ketika pembelajaran telah selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan dari penggunaan e-book cuaca. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa menghubungi saya. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.